Berdekati Pilpres 2024, sejumlah lembaga survei menerbitkan hasil survei terbaru terkait elektabilitas terhadap tiga pajak pres. Sampai dengan pekan ketiga Agustus ini atau tepatnya 15 Agustus 2023, terdapat dua lembaga survei terbaru yang merilis hasil survei tersebut. Survei yang pertama ialah dari lingkaran survei Indonesia atau LSI DENIJA yang merilis hasilnya pada Senin 14 Agustus 2023. Dalam survei tersebut, ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi sejauh ini, yakni 38,2 persen. Kemudian, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yakni 35,3 persen. Sementara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yakni 18,4 persen, dipantau sejak Januari 2023, elektabilitas Prabowo yang paling menanjak. Lembaga survei kedua yang merilis yakni Fox Poll Center pada selasa 15 Agustus 2023. Dalam surveinya, posisi Prabowo Subianto juga menduduki posisi pertama dengan 33,6 persen. Sementara itu di posisi kedua yakni Ganjar Pranowo dengan 28 persen. Dan terakhir Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 22,4 persen. Lagi-lagi di survei ini menunjukkan kedudukan yang sama dengan Prabowo berada di puncak survei dan Anies di posisi terendah. Namun yang membedakan, selisih antara Prabowo dan Ganjar di survei LSI-DNIJA tak terlampau jauh, yakni kurang dari 3 persen. Sementara Anies tertinggal jauh dari Ganjar dengan selisih hampir 17 persen.